yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau merupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan menerima perjanjian dan mengucapkan dan yang kepada engkau memberi engkau makan mana. Seperti aku telah mengasihi